Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hah, dia benar-benar ingin memberikan harta langka kepada keluarga Li kita. Seru orang-orang. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, banyak orang bahkan tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Itu dikarenakan, jamur Immortal Martialism terlalu berharga. Selain itu, setelah apa yang keluarga Li lakukan sebelumnya, bahkan jika Chu Feng mengambil telur Ice Crystal Phoenix dan tidak memberikan apapun, itu masih akan masuk akal. Maka dari itu, Chu Feng tidak perlu mengembalikan apapun. Jadi, mereka merasa bahwa pemandangan yang terjadi di depan mata mereka ini, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Satu-satunya orang yang mempertahankan rasionalitasnya adalah Li Chan seorang. Karena dia dapat dianggap, sebagai satu-satunya orang dalam keluarga Li yang paling memahami Chu Feng. Dia tahu Chu Feng bukan orang yang berpikiran sempit. Karena kalau tidak, dia tidak akan membantu keluarga Li secara terus-menerus. Dan pada kenyataannya, ketika dia melihat jamur abadi martialism di tangan Chu Feng, hati Li Chan segera tergerak. Selama seseorang bukan orang yang idiot, mereka bisa mengetahui energi apa yang terkandung dalam jamur bercahaya itu. Dan juga jenis bantuan apa yang akan mereka dapatkan dalam kultivasinya, jika mereka ingin memperbaikinya. Namun meski begitu, Li Chan masih menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan, dan kemudian berkata, "Wu Qing, jamur martialism abadi ini terlalu berharga bagiku. Aku tidak bisa menerimanya. Selain itu, kamu telah membantu keluarga Li aku berkali-kali. Jika itu bukan untuk kamu, aku khawatir keluarga Li bahkan tidak akan berada di sini sekarang. Jika tidak ada keluarga Li, lalu apa gunanya kita dengan telur Ice Crystal Phoenix? Bantuan yang kamu berikan kepada kami saat itu jauh melampaui bantuan yang kami berikan kepada kamu. Maka dari itulah, kamu tidak berhutang apapun pada keluarga Li kami. Justru sebaliknya, keluarga Li kami berhutang banyak kepada kamu," ucap Li Chan. "Perempuan ini, bagaimana bisa dia sebodoh itu? Kamu bahkan tidak ingin harta yang dikirim langsung ke depan pintu kamu," pikir Tuan Li. Ketika Li Chan berbicara, bahkan hati Tuan keluarga Li merasa sakit. Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Li Chan menolak menerima harta karun seperti itu. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya. Pada saat seperti ini, dia tidak punya hak untuk berbicara. Dia bahkan tidak berani mengirim pesan mental kepada putrinya sendiri, karena dia terlalu takut pada Chu Feng. "Hem, karena aku sudah memberikannya padamu, jadi terimalah itu. Ini untukmu, dan bukan untuk keluarga Li kamu. Sejak awal aku tidak pernah merasa bahwa aku, Wu Qing, berutang apapun kepada keluarga Li kamu," ucap Chu Feng. Chu Feng dengan paksa memasukkan jamur martialisme abadi ke tangan Li Chan, lalu bertanya, "Ke arah mana untuk menuju kuil Flash Gold?" tanya Chu Feng. "Kuil Flash Gold tidak terlalu jauh dari Gunung Serigala Gading. Kuil itu dibangun di hutan bulan yang terfragmentasi di bagian tenggara," Li Chan menjawab sesuai kebenarannya. Tapi kemudian, dia dengan cepat bereaksi terhadap apa yang dia katakan, dan dengan cepat mendesak, "Wu Qing, Biksu Huang Jin adalah ahli di peringkat 3 Martial Lord. Dan juga, dari apa yang aku dengar, dia sudah berusia 200 tahun. Selain itu, ia adalah orang yang kejam, jahat, dan juga licik. Bahkan seolah-olah dia adalah monster tua. Tolong jangan pergi untuk mencarinya," ucap Li Chan. Namun Chu Feng hanya tersenyum atas saran Li Chan, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, tidak masalah apakah itu sekte lukisan ataupun kuil Flash Gold, karena mereka semua tidak akan datang untuk mencari masalah lagi. Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk kamu. Tetapi kamu harus ingat, ini hanya untuk kamu, dan bukan untuk keluarga Li kamu," ucap Chu Feng. Wush! Setelah berbicara, Chu Feng melompat dan terbang ke arah kuil Flash Gold. Ketika Li Chan dan yang lainnya tersadar, jejak Chu Feng tidak lagi terlihat.
Dia benar-benar tidak akan mencari biksu Huang Jinkan, tuan keluarga Li bergumam sambil melihat ke arah kuil Flash Gold. Jika itu memang benar, maka dia benar-benar berharap Chu Feng akan menghabisi biksu Huang Jin. Dengan begitu, keluarga Li-nya akan memiliki beberapa masalah lebih sedikit. Adapun dengan nyawa Chu Feng, pada kenyataannya, dia juga tidak peduli. Di sisi lain, bagaimanapun ketika dia melihat ke arah kepergian Chu Feng, hati Li Chan terasa sangat khawatir. Jadi dia dengan cepat mengirim pesan kepada pengintai yang ditempatkan di dekat Flash Gold Temple, dan memberitahunya untuk memperhatikan peristiwa di dalam Flash Gold Temple. Pada hari ketiga sejak Chu Feng pergi, Li Chan akhirnya menerima laporan dari si pengintai. Setelah membuka surat itu dan membaca isinya, ekspresi terkejut muncul di wajah Li Chan yang awalnya khawatir. Di dalam surat tersebut, itu dinyatakan bahwa Chu Feng tiba di kuil Flash Gold pada hari Chu Feng meninggalkan keluarga Li. Selain itu, sebelum semua murid dari kuil Flash Gold bertindak, dia sudah menghancurkan kultivasi biksu Huang Jin. Biksu Huang Jin tidak tahan menanggung rasa malu seperti itu, dan tak lama setelah Chu Feng pergi, ia mengambil nyawanya sendiri. Saat ini kuil Flash Gold dalam kekacauan. Beberapa tetua membentuk beberapa faksi, dan dengan marah memperebutkan sumber daya dalam kuil Flash Gold. Dan selain para murid yang mengikuti para tetua itu, kebanyakan dari mereka meninggalkan kuil Flash Gold, dan menempuh jalan mereka sendiri. Saat ini, kekuatan penguasa yang menindas kuil Flash Gold, mereka tidak bisa lagi kembali ke kejayaan seperti sebelumnya. Mereka dihancurkan oleh seorang pria bernama Wu Qing. Setelah membaca isi surat itu, tangan Li Chan sedikit gemetar. Hanya setelah beberapa saat dia pun sadar dan bergumam. Wu Qing, siapa kamu sebenarnya? Gumam Li Chan sambil termenung. Chu Feng tentu saja tidak tahu keheranan Li Chan, ataupun reaksi dari keluarga Li, atau juga reaksi dari semua kekuatan lain di dekat Wolf Ivory Mountain. Setelah merawat biksu Huang Jin, biksu yang melakukan banyak kejahatan dan mengancam keluarga Li, Chu Feng sudah pergi ke Akademi Forceas. Saat berjalan di jalan yang dilaluinya sebelumnya, Chu Feng merasakan sangat emosional. Meskipun sudah kurang dari setahun sejak dia tiba di wilayah Laut Timur, dia telah mengalami banyak hal. Selain itu, sudah lebih dari setahun sejak Zi Ling dibawa pergi oleh keluarga Zi. Dalam waktu itu, kultivasi Chu Feng memang memiliki peningkatan esensi. Tetapi masih mustahil baginya untuk bertarung melawan kekuatan besar, seperti halnya Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun Chu Feng menaruh banyak harapannya untuk menyelamatkan Zi Ling pada Qiu Chan Feng, dan juga sumber daya di dalam makam kekaisaran, tapi pada kenyataannya, Chu Feng tidak memandang Qiu Chan Feng sebagai satu-satunya harapannya. Meskipun dia merasa Qiu Chan Feng benar-benar ingin membantunya, dia tidak dapat memastikan apakah Fu Lian Sheng benar-benar dapat diandalkan, seperti halnya yang dikatakan Qiu Chan Feng. Lagi pula, orang-orang hanya tahu penampilannya saja, dan bukan dari hati mereka. Selain itu, maka orang bisa berubah pikiran. Jadi untuk saat ini, meskipun tujuan utama Chu Feng adalah untuk menemukan Fu Lian Sheng, ia tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah yang disebut daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri. Jika tidak ada yang mau membantu dirinya sendiri di saat yang paling penting, maka Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Zi Ling, dan bertarung sampai mati dengan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Itu harus dia lakukan, karena itu adalah janjinya kepada Zi Ling. Tidak peduli hidup atau mati, dia pasti akan melakukannya. Akademi Forceas sangat besar, dan wilayahnya juga sangat luas. Namun akademi itu juga memiliki formasi spiritual pelindung, dan bukan sembarang orang yang bisa memasuki akademi. Jika seseorang ingin memasuki Akademi Forceas, mereka hanya bisa masuk melalui beberapa pintu masuk khusus. Selain itu, selain hari perekrutan murid tahunan, maka orang-orang di luar Akademi Forceas tidak diizinkan masuk seperti yang mereka inginkan. Bahkan pada saat itu, ketika Chu Feng tiba di pintu masuk, dia menemukan beberapa orang berkumpul di luar gerbang yang luas.
Selain itu, apa yang terdengar dari ucapan mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka juga ingin melihat orang-orang tertentu dalam Akademi Forcers. Mereka semua berkumpul di sana, karena mereka ingin ada murid yang menjaga pintu masuk memberi tahu mereka. Tetapi Akademi Forcers benar-benar terlalu besar, dan setiap murid memiliki tanah yang menjadi milik mereka. Meskipun orang-orang di Akademi Forcers dapat menggunakan teleportation array untuk melakukan perjalanan dengan cepat, tapi itu masih sangat merepotkan jika mereka ingin memberi tahu seseorang. Akibatnya, jumlah orang yang berkumpul di luar Forcers Academy menjadi lebih besar dan menjadi semakin besar. Jika seseorang ingin mendapatkan murid yang menyampaikan pesan, maka mereka harus berdiri dalam antrian. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Chu Feng, melihat antrian panjang orang-orang, dan mendengar bahwa beberapa orang benar-benar telah berbaris selama lebih dari 10 hari namun masih belum giliran mereka, Chu Feng benar-benar merasa sakit kepala. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Dia kembali menjadi Chu Feng yang sebenarnya. Meskipun ia telah cukup matang selama periode waktu itu, dan beberapa penampilan mudanya telah memudar, tapi Chu Feng tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian ketika ia menunjukkan identitas aslinya. Jadi, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan sebagai hasilnya, dia tidak bisa membuat orang lain memandangnya dengan lebih penting, dan tidak bisa menikmati perlakuan khusus. Namun sayangnya, ada begitu banyak orang yang berbaris. Chu Feng tidak punya cukup waktu untuk mengikuti aturan, dan berdiri di dalam antrian yang panjang. Oi, kenapa kamu tidak mengantri? Bajingan, kami sudah susah payah menunggu begitu lama. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan ini? Cepatlah kembali dalam antrian. Karena kalau tidak, jangan salahkan aku atas ketidaksopananku. Teriak orang-orang. Namun di saat Chu Feng merasakan kepalanya berdenyut karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, seorang pria muda dengan pakaian yang bagus hanya mengabaikan antrean panjang orang, dan datang ke gerbang besar nan megah milik Akademi Forcers. Pria itu tidak hanya tak kenal takut ketika menghadapi kutukan orang banyak, dia bahkan berteriak dengan sangat arogan. Mereka yang tidak ingin mati, tutup mulut kalian. Teriak orang itu. Saat dia berbicara, pria itu mengeluarkan auranya. Jadi ternyata, dia adalah seorang kultivator di tingkat kelima dari ranah surga. Meskipun bagi Chu Feng tingkat kelima ranah surga bahkan tidak cocok dengan seutas rambut, maka sudah jelas bagi mereka yang berdiri dalam barisan, kultivasi seperti itu tidaklah sederhana. Walhasil, meski ada suara dendam di hati mereka, tapi tidak ada yang berani bicara banyak lagi. Tidak hanya kultivasi pria ini dari tingkat kelima ranah surga untuk menakut-nakuti mereka yang menunggu di belakang, bahkan murid yang berjaga saja merasa bahwa orang ini tidaklah sederhana. Dia pun bertanya, "Kamu siapa? Mengapa kamu tidak mematuhi aturan dan tidak mengantri?" Tanya si penjaga. "Saudaraku, namaku Liu Zhenbiao. Adik laki-laki aku, Liu Zhenwei, berkultivasi di Akademi Forcers. Aku benar-benar memiliki urusan yang mendesak untuk aku urusi, jadi itulah sebabnya mengapa aku melakukan ini. Aku ingin tahu, bisakah kamu membantu aku memberi tahu dia?" Jawab pria itu yang menyatakan dirinya sebagai Liu Zhenbiao sambil tersenyum. "Oh, kamu adalah kakak laki-laki junior Liu Zhenwei," ucap si penjaga. Setelah mendengar kata-kata itu, mata si penjaga langsung menyala. Itu dikarenakan dia tahu nama Liu Zhenwei. Meskipun Liu Zhenwei adalah murid baru yang baru saja memasuki Akademi Forcers tahun ini, dengan usianya yang masih muda, ia sudah memiliki kultivasi tingkat kelima dari ranah surga. Selain itu, ia menjadi murid dari salah satu dari 10 instruktur ilahi, dan merupakan murid dengan status, posisi, dan potensi yang hebat. Meskipun dalam hal senioritas, penjaga itu berada di atas Liu Zhenwei. Tapi dalam hal posisi, ia jauh di bawahnya. Karena orang yang ada di depan matanya adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei, ia tentu saja tidak berani memperlakukannya dengan tidak hormat. "Ini bukti identitas aku," ucap Liu Zhenbiao sambil menganggukkan kepalanya. Dan ketika dia berbicara, dia bahkan mengeluarkan lencana.
Di atasnya tertulis keluarga Liu. Ketika dia melihat lencana itu, sikap murid yang menjaga terhadap pria itu berbalik sepenuhnya. Dia pun buru-buru berkata, "Karena kamu adalah kakak laki-laki junior Liu, kamu adalah bagian dari kami. Maka secara alami, kami menangani masalah kami sendiri secara khusus." Barusan saja, seorang murid yang bertanggung jawab untuk mengabarkan pesan telah kembali. Aku akan minta dia untuk memberi tahu junior Liu sekarang, dan memintanya untuk menjemput kamu, ucap si penjaga. Saat dia berbicara, murid penjaga itu menghancurkan jimat komunikasi. Maaf telah merepotkanmu, kata Liu Zhenbiao sambil tersenyum. Ketika dia melakukannya, dia bahkan melirik orang-orang yang masih menunggu dalam antrian, lalu berkata kepada penjaga. Aku ingin tahu, kapan orang berikutnya yang bertanggung jawab untuk memberi tahu itu tiba. Aku bisa melihat orang-orang ini sangat lelah karena menunggu, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Ucap Liu Zhenbiao. Dia jelas-jelas telah memotong garis tanpa rasa malu, dan mengambil kesempatan yang seharusnya milik orang lain. Namun sekarang, dia berani mengucapkan kata-kata ini. Jelas-jelas dia dengan sengaja mengejek ketidakberdayaan mereka. Adapun untuk murid penjaga, dia bukanlah idiot dan mengerti niat Liu Zhenbiao di dalam hatinya. Dia juga berkata, baru-baru ini, ada beberapa hal di akademi yang memerlukan pengelolaan. Jadi, beberapa murid yang biasanya kita miliki di sini, mereka telah dipindahkan. Kami benar-benar kekurangan orang pada hari ini. Karena jika tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Meskipun ada array teleportasi di seluruh Akademi Forseas, tapi bagaimanapun juga akademi itu masih sangat luas. Meskipun ada banyak array teleportasi, masih ada jumlah yang terbatas. Selain itu, beberapa murid tinggal di lokasi yang lebih jauh. Jadi, jika kita ingin memberi tahu mereka, kita benar-benar membutuhkan waktu untuk perjalanan. Dari perkiraan aku khawatir orang berikutnya hanya dapat kembali lusa, jawab si penjaga. Apa, lusa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya urusan mendesak dengan tuan muda keluarga aku. Seru orang-orang. Heh. Aku juga memiliki masalah yang sangat mendesak yang harus aku sampaikan kepada wanita keluarga aku. Orang-orang yang mengantre langsung menjadi panik, ini ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mungkin akan baik-baik saja bagi orang-orang yang ada di bagian di depan antrian, tetapi siapa yang tahu berapa lama orang-orang di belakang harus menunggu, sampai mereka bisa mengirim pemberitahuan kepada seseorang untuk menjemput mereka. Jika itu terus berlanjut, mereka tidak akan pernah bisa masuk. Diam-diam, teriak Liu Zhenbiao. Tepat pada saat itu, pria bernama Liu Zhenbiao melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Dia menunjuk mereka untuk diam, lalu berkata, "Kamu barusan telah mendengar kata-katanya. Ini adalah masalah dengan urusan internal Akademi Forseas, dan mereka kekurangan tenaga kerja. Karena jika tidak, sesuatu seperti ini tidak akan terjadi. Kalian semua harus mengerti mereka. Mereka juga kesulitan. Jika kamu benar-benar tidak bisa menunggu, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak ada yang memaksa kamu untuk tinggal di sini," ucap Liu Zhenbiao. "Kamu," seru orang yang mengantri. Ketika mereka mendengar kata-kata Liu Zhenbiao, itu membuat orang banyak menjadi sangat marah bahkan sampai akar gigi mereka menjadi gatal. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak hanya mencuri kesempatan pemberitahuan mereka, dia bahkan mengejek mereka, lalu dengan sengaja mengejek mereka, dan membuat mereka merasa lebih tidak menyenangkan. Namun untungnya, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Mereka tahu dia bukanlah orang yang sederhana. Ketika mereka melihat murid yang menjaga saja memperlakukannya dengan hormat, maka apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa bertahan. Senior Wang, ada apa? Aku baru saja kembali dari institusi utama. Tidak bisakah kamu membiarkan aku beristirahat sedikit lebih lama? Tanya seseorang. Tepat pada saat itu, pelangi turun dari langit. Seorang murid Akademi Forseas berjalan ke arah murid pengawal dengan menguap, dan jika menilai dari penampilannya, dia bahkan belum bangun 100%.
Huh, Junior Lee, jika memungkinkan, aku ingin kamu beristirahat lebih lama. Tetapi aku benar-benar memiliki pemberitahuan mendesak yang telah menunggu kamu, kata murid yang menjaga itu. Hal mendesak apa? Para murid yang bertanggung jawab atas tempat ini, semuanya telah dipanggil oleh Tetua Su ke kediaman untuk kerja fisik. Satu-satunya murid yang tersisa di tempat ini hanyalah kita berdua. Selama beberapa hari terakhir, aku berlari mondar-mandir, dan aku hampir berhenti karena kelelahan. Aku akhirnya menemukan waktu untuk tidur sebentar, namun malah dibangunkan oleh kamu. Kata murid yang bermarga Li itu dengan sangat tidak senang. Ini adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei. Dia datang ke Akademi Forces dari tempat yang jauh, jadi kamu tidak bisa membiarkannya menunggu di sini. Ucap murid penjaga itu sambil menunjuk ke arah Liu Zhenbiao. Maaf merepotkanmu. Ucap Liu Zhenbiao sambil tersenyum pada murid Li dan menggenggam tangannya. Jika itu adalah situasi normal, dengan status adik laki-lakinya di Akademi Forces, ia sama sekali tidak akan sopan kepada penjaga murid belaka. Tapi saat ini, dia mengetahui dari kata-kata mereka bahwa, dari orang-orang yang menjaga gerbang ini di Akademi Forces, ternyata hanya ada dua orang yang tersisa. Tidak heran jika mereka sangat sulit untuk mengirim pemberitahuan. Agar tidak menunda bisnisnya sendiri, maka ia harus sopan. Meskipun posisi mereka rendah, tapi jika mereka tidak senang dan menunda pemberitahuan, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Bahkan jika dia memikirkan cara untuk memberi mereka pelajaran setelah itu, urusannya pasti akan tertunda. Setelah melihat manfaat dan kerugiannya, saat ini dia hanya bisa menurunkan dirinya sendiri dan memohon. Oh, jadi itu adalah kakak laki-laki Junior Liu. Kamu terlalu sopan. Junior Liu sering memperlakukan kami dengan baik, jadi kakak laki-lakinya sama saja dengan kakak lelaki kami. Ini akan menjadi urusan kita juga, jadi ini bukanlah masalah. Saudaraku, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi sekarang, dan memberitahu Junior Liu. Sebelum gelap, aku pasti akan membawanya di sini untuk menyambut kamu, ucap murid yang bernama Li. Memang benar setelah mengetahui bahwa Liu Zhenbiao adalah kakak laki-laki Liu Zhenwei, murid Li juga menyingkirkan sikapnya yang tidak senang sebelumnya, dan memasang wajah kepatuhan. Mereka yang menunggu dalam antrean selama beberapa hari, itu memiliki ekspresi ketidakberdayaan ketika mereka melihat itu. Tetapi sayangnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa mereka lakukan tentang Liu Zhenbiao yang memiliki kultivasi tinggi, dan juga memiliki adik lelaki yang luar biasa? Tunggu dulu, komplain seseorang. Namun seketika, tepat ketika murid Li bersiap untuk pergi, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, seseorang juga terbang keluar dari ujung kerumunan, dan mendarat di depan Liu Zhenbiao. Orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng sudah jelas bisa mendengar semua kata-kata mereka, jadi dia juga tahu, bahwa ada kekurangan murid pemberitahuan di Akademi Forces. Menyisihkan jumlah waktu yang akan dia butuhkan jika dia tetap berada dalam antrian, bahkan jika dia tepat di belakang Liu Zhenbiao, dia masih harus menunggu sampai besok sebelum dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan seseorang untuk menyampaikan pesan. Pada awalnya, Chu Feng benar-benar tidak ingin memainkan trik apapun, dan menggunakan metode khusus untuk memotong garis antrian. Lagi pula, mereka yang berdiri di antrian sudah menunggu begitu lama. Tapi sekarang, karena Liu Zhenbiao berhasil memotong batas tanpa rasa malu, daripada membiarkan orang seperti dia menikmati semua manfaat, mengapa juga Chu Feng tidak mengambil kesempatan itu untuk dirinya sendiri? Jadi, itulah sebabnya Chu Feng menonjol. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.